kita harus toleran, ya, lapang dada. Setiap ada kritikan, balas dengan senyuman, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan-jangan orang tuh gak mau memanah, itu karena sifat kita yang belum benar. Kenapa orang gak senang sama kita? Mungkin sifat kita yang belum baik, wajar. Nah, maka jangan fanatik dengan yayasan cahaya itu dari Khorasan. Ukurlah kebenaran itu menurut syariat, bukan menurut saya. Saya sendiri harus diukur sesuai dengan syariat atau tidak. Enak kan? Hingga kita itu di mata Allah itu sama gitu. Gak ada orang di dunia ini kebal hukum. Oh, kalau habaib beda. Oh, enggak, salah. Enak dong.